lebih jauh itu ternyata salah, Pak. Karena walau gimana pun juga regenerasi itu tetap harus ada. Karena dengan ada regenerasi si itu akan terjadi suatu pemikiran baru. Oleh karena itu saya membuat suatu tim yang diketuai oleh Bapak Eli Slamet untuk membuat anggaran dasar ini. Sehingga anggaran dasar ini merupakan suatu guide kepada ketua atau pengurus masjid yang akan datang, supaya jangan sampai nanti apa yang harus dilakukan itu kurang teratur lah atau gimana. Karena masjid ini itu mengandung banyak amanah, Pak. Amanah terutama di dalamnya juga ada uangnya, yang terutama di generasi yang akan datang untuk bisa lebih baik. Apapun yang bisa kalau kita lakukan yang terbaik, lakukanlah sekarang. Untung kita masih diberi waktu. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Pol bersilaturahmi di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita doakan semoga senantiasa tercurah karibaan Rasulullah SAW.